berapa long time? Short time. Ya Allah, sejuta long. Iya, short time. Demi kan aku beda kualitasnya. Aku juga orang baru. Orang baru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Broman kembali, teman-teman. Jadi kali ini gua mau buat video iseng-iseng ya, teman-teman ya. Iseng-iseng tapi nggak iseng-iseng amat sih di sini, butuh effort yang sangat tinggi juga gitu. Ini gue mau buat konten nawar harga lagi ya, sesuai permintaan kalian, banyak permintaan kalian untuk buat konten kayak yang sebelumnya. Ini gue mau buat konten yang seperti sebelumnya, teman-teman. So di sini gue mau ke tempat lokasi tersembunyi ya, yang hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Dan kita mau ke sana langsung aja. Ini udah pertengah malam ya. Jadi mereka-mereka itu sudah saatnya jam-jam segini tuh bakal keluar, teman-teman. Nah, jadi kita bakal sana sendirian, gua enggak ada kru sama sekali. Menggunakan kamera dari Insta360 One R dan mikrofon Saramonic Bling 500 Pro B2 ya. Gua akan akan membuat konten lagi. Nah ya, jadi untuk kalian yang tanya-tanya apa aja setup gue, udah gue kasih tahu ya. Kameranya gue pakai Insta360 One R dan One X2. Mic-nya gue dipakein Saramonic ya, Saramonic gue, mic wireless terbaik pokoknya sejauh ini yang gue pernah pakai. Okay, so let's go, teman-teman. Okay, teman-teman ya, ini gue udah ada di posisi ini. Okay, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan, hati-hati nih. Udah sepi sih emang. Ini malam kayak gini nih seru banget sih emang. Kalau mau nyobain kecepatan, habis itu, oh ya udah sih, itu aja. Pelan-pelan dulu, bro. Okay, ini aja dulu dah. Kayaknya di depannya itu dah. Ini aja dulu dah. Gua terus setup dulu coba. Okay, teman-teman. Okay, jadi gitu aja. Ya. Halo, Mbak. Halo. Cantik, sendirian aja. Berapa, Mbak? Aku 1.000. Apa? 1.000, 1.000.000. Oh, gila, tinggi amat. Banyak ya. Perantara, tah? Iya lah, Mas. Sesuai full service loh kalau sama aku, Mas. Maksudnya apa nih keunggulannya dari yang di belakang sana yang cuma di bawah 1.000.000? Bedalah, lihat dari segi mukanya aja udah beda. Iya, udah, coba kesinian, agak gelap soalnya. Sendirian aja, Mas ya? Sendirian, sama siapa lagi? Sendirian saya. Kenapa emang? Gimana, Mas ya mau? Ya kalau 1.000.000. Kalau 1.000.000 mah kalau kemahalan, Mbak. Jangan ya. 1.000.000, ge. Coba turunin lagi. Emang Mas ya mau nego berapa? Ya. Dari Mas ya? Di bawah gopek, Mbak. Nggak bisa di bawah gopek. Masa nggak bisa? Paling aku nuruninnya cuma 800 doang. 800? Iya. Biasa main di mana emang? Biasanya mainnya dekat hotel-hotel sini aja. Oh, di hotel-hotel sini aja? Iya. Di... Gimana Mas ya mau nggak? 1.000.000, Mbak. Masa masih di hotel yang ecek-ecek sih? Itu short time apa long time? Short time. Ya Allah, 1.000.000 loh. Iya, short time. Demi kan aku beda kualitasnya. Aku juga orang baru. Orang baru. 600 lah gimana? Gak mau, ge. Mas aja ngepasin ya 800. Aduh. Udah aku kurangin lah tadi dari 1.000.000 gimana? 800 masih tinggian ya, Mbak. Bisa dapat 2 cewek saya kalau gitu mah. 3 melanding. Beda, ge, fantasinya. Ini udah keberapa nih? Mbak udah dari jam, dari. Enggak, kalau aku semalam 1 aja. Oh, makanya gitu. Makanya aku gitu nih ya. Pakai ini ya, pakai pelindung apa harus pakai pelindung apa enggak? Terserah sama Masnya sih. Oh, bisa enggak pakai ya? Iya, bisa. Bo, bagus tuh berarti. Tapi jangan 800 lah berarti. Masa iya sih Masnya masih nawar. Kan beda daripada yang lain. Duitnya tinggal berapa ini, Mbak? Bisa gopay nggak bayarnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Apa dia bisa nggak habis? Cash aja. Cash doang? Iya. Waduh, cuman 150 lagi cashnya. 500 aja masih kurang berarti, Mbak. 150 lah ya. Nggak mau, ge. Itu mah jauh banget.
Sama ada struk BNI nih. Terus ini enggak ada gunanya struk BNI mah. Enggak ada gunanya ya. Aduh. Ini struk BNI tuh 100 lumayan tuh. Bisa dicairin ini, Mbak, kayaknya. Itu bukan cek, Mas. Enggak, ini bisa ada KTP enggak, Mbaknya? Buat apa? Buat apa KTP-nya? Yang ngelihat umurnya, siapa tahu. Oh, aku enggak bawa tas, aku cuman bawa handphone doang. Beneran 21? Iya. Si muda banget berarti. Iyalah, kan aku orang baru. Gimana? Tapi masa 1 juta gitu doang. Itu, coba sih, kok ditutup-tutupin sih? Kenapa emang? Gak apa-apa, dingin. Oh, dingin. Emang mbaknya gak ada jaket kalau kedinginan masa? Gak ada dong, saya kan mau ngasih daya tarik buat pelanggannya. Ya juga ya. Ya gue tertarik sih, saya cuman harganya itu gak tertarik lagi. Oh. Kan udah dikurangin 800 aja. Ya. 400 masih kemahalan. Gua ini juga, ini kurus apa langsing ini bilang? Langsing dong, gak ada perut. Berat badannya berapa berat badannya? Oh, ideal aku mah sesuai sama tinggi badan. Hah? Sesuai sama tinggi badan. Berapa beratnya? Gak tahu. Berat aku 43. 43 ya? Iya. Pas ya? Sesuai sih. Jangan 800 aja, kasih 700 lah ya, 700 gimana? Ya gak bisa dong, tanggung 800-nya yuk. Aku langsung ikut. Kan aku beda daripada yang lain, bisa dibedain. Cuman saya masih curiga ini, masih ada palsu-palsunya ini kayaknya. Gak ada dong, badan aku mau bagus, gak ada lipet-lipetannya. Ada yang boleh saya tes gak nih? Ya kalau udah bayar mah boleh tes semua. Boleh? Iya. 400, seriusan? Iya. Enggak nipu kan? Itu enggak. Enggak. Saya takut ini batangan enggak ya? Enggak dong. Terus suaranya jangan dibuat-buat coba. Suara asli ini gimana? Takutnya batangan lagi. Enggak ya? Enggak dong. Coba sih. Bisa dibuka enggak sih? Enggak ya? Bisa enggak sih di... Ya kalau masnya udah bayar, udah mau aku masuk mobil bisa dibuka. Ya gimana? Masalahnya bayaran 800 ribu, saya dapat 3 dong saya belakang gitu. Kan beda kualitasnya. Ya, betul juga 800 masih short time lagi. Ya bisa lah nanti diomongin belakang. Sebetulnya kan ada tambahan tipis-tipis nanti aku temenin sampai pagi. Gimana? Oh gitu. Iya kan makanya cuma 1 doang kan. Toh 1 doang nih kan jatahnya kan. Iya. 800. Tapi saldo saya sisa berapa ya? Saya habis makan durian sih, habis beli durian saya tadi, Mbak. Habis duit saya. Mau biar kuat biar panas tadinya kan. Jadi gimana? Bisa lah, tolonglah ini mah dikondisikan ini. Aduh, ininya harganya. Bisa nggak? Nggak bisa. 700 lah. Bisa tuh, udah paling mentok 700 tuh. Biasanya saya 700 mah dapat 2 lu. Ini kan beda kualitasnya. Boleh pegang-pegang dulu nggak nih? Pegang-pegang aja lah. Diraba lah. Kalau udah deal baru boleh. Boleh? Iya. Gimana dealnya? 600. 600 ya? 800 ya? Waduh, gimana sih cari-cari dulu nih? Ada dong, pasti. Raja, sana 1000. 2000. Ini kapan bisa 800, Mbak? Kalau kayak gini berarti, Mbak. Saya nggak ada cash lagi, Mbak. Ya Allah, ini 100, 200, 300. 10 ribuan semua lagi duit saya. Gak nyampe Mbak, 100 aja kayaknya. 150 lah tadi, 200 gak nyampe. Mana dong? Gak boleh, boleh gak nih? Gak boleh. Aku juga kan orang baru. Kalau di mute aja lah, mute aja. Mau gak? 200 ini 200? Mute. Gak mau 200. Kenapa? Berapa? Aku beda loh kelasnya sama mereka. Ya gak usah main aku lah. Aku gak bergerombol sama mereka. Aku freelance di sini kan berdirinya. Oh gitu ya. Iya sih, saya percaya, cuman uang saya nggak sesuai ini, Mbak. Mute aja, apa namanya, mute lollipop saya, mau nggak? 250. Tadi 200, kok sekarang jadi 150? Oh iya, 200. Nggak mau. Saya lupa-lupa loh, Mbak. Ngeblank saya ini. Ya. Gimana? Berapa, Ge? Mute. 4,5. Ya Allah, 400, cuma tanggung 400. Banget. Ya Allah, cuma... Ya, Kan aku bikin puas masnya. Aduh. Gimana?
itu aja masih nggak cukup mbak masalahnya. Gimana mbak, masa ngulum doang 400 sih? Iya gimana mas, kalau nggak sama yang lain aja, kalau emang dasar nggak mau. Jadi gimana masnya mau atau enggak? Iya masalah duit saya itu cuma 200. Ya kalau emang dasar 200 mas aja di mobil, di mobil ya. Nggak mau. Ya. Sama yang lain aja kalau masnya mau 200 mah, gimana? Ya. 200 juga sama yang lain mah, bukan di mood aja bisa ngewek juga malah. Masalah. Aku beda loh mas sama yang lain, iya, gimana? Iya makanya saya tuh maunya sama mbak, makanya itu ya. Aku beda loh mas sama yang lain, bisa dibedain kan? Ya. Masnya juga gak mungkin nyamperin aku, nawar aku kalau gak sirnya sama aku kan? Uang saya cuma 200, mentok serius. Iya apa sih masnya dari tadi, nawar-nawar taunya gak jadi, gimana sih? Aneh. Ya gimana, gembang gak bisa dipaksain lah duit saya. Ya mbaknya kalau 200 mau, gas nih saya. Gak bisa dong, pakai yang lain aja kalau masnya mau segitu mah. Beda dari yang lain. Gimana? Kalau deal aku masuk nih. Ah, gak ada duit mas Risa ya. Iya apa sih mas yang banyak ngomong aja dari tadi. Sorry mbak ya. Waduh.